udah ikutin aja. Ayo, kalian pasti tahu lah Dedek kalau treatment di sini ngapain aja. Sini dong pas saya Adin muncul dong. Apa? Menggiring opini ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah sekian lama, aku bisa ketemu lagi sama adik aku yang paling amoy. Gak lama-lama banget. Gak lama sih ya, tapi berasa lama. Ketemu lagi dengan kita, dengan Lesti dan Bilar tentunya guys, yang selalu bikin kita baper dan selalu merindukan kabar terbaru terupdate mereka menjelang menuju halal yang tentu semakin menarik dan asik. Apalagi di hari ini terlihat sore ini si Dedek Lesti lagi perawatan di klinik dokter Reza Gladys tentunya guys. Ya, kita bertanya-tanya apakah Bang Bi juga akan mengantarkan kekasihnya itu doinya? Bagaimana? Ya, tentu saja. Sekarang kan Papa sama Ibu Bilar lagi ada di Medan. Tentu mereka akan semakin rindu karena suasana sekarang tak seramai, dan ibu pelipur rindu Rizky Bilar sekarang masih ada di Medan. Tentu Bang Bi akan berusaha memberikan support yang terbaik bagi kekasihnya. Udah deket kan guys rumahnya ya, kemana-mana kan bisa bareng, juga bisa nemenin, bisa bersama-sama intinya. Karena mereka berdua adalah pasangan sejoli yang memang lagi di mabuk cinta, di mabuk kepayang. Satu sama lain seakan ingin selalu bersama untuk melewati hari demi hari. Kita doakan saja, walaupun tak ada klarifikasi dari Lesti maupun Rizky Bilar yang akan nemeni si Dedek perawatan. Tetapi kita semua pada traveling tentunya. Apakah dia dibarengi sama sang kekasih atau bagaimana? Tentunya kalian yang lebih tahu dan mengerti, yang biasa mengikuti perkembangan Lesti dan Rizky Bilar selama ini tentunya guys ya. Bagaimana seorang bucinan sejati menservis ya, ya melepaskan rindu ingin bersama selalu dengan kekasih. Bagaimana kemungkinannya menurut kalian? Jangan lupa bagi kalian semua untuk komentar tentang Bang Bi dan si Dedek Lesti ini. Bagaimana saat si Dedek Lesti ini perawatan, apakah Bang Bi akan nemenin dia walaupun off camera? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi kalian komentar di bawah, like tentunya, subscribe agar nggak ketinggalan kabar terbaru dari kita mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang udah menghitung hari mendekati hari bahagia. Apalagi semalam mereka berdua udah nyata-nyata mengungkapkan insya Allah di tahun ini mereka akan meresmikan hubungannya menjadi suami istri. Itulah harapan dan doa kita sekalian dan harapan mereka yang insya Allah seandainya mendapatkan izin dari pihak berwajib, dalam hal ini pemerintah, untuk merayakan perayaan hari pernikahan mereka di GBK, tentunya mereka akan segera melakukannya. Apalagi kita tahu bahwa keluarga Bilar, papanya sama ibunya, udah pulang ke Medan mempersiapkan segala sesuatu tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.